Forum Inovasi Dunia Kuala Lumpur 2013 berlangsung hari ini. Untuk laporan lanjut kita bersama Abdul Hakim Rahman di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Silakan Hakim. Baik, terima kasih rakan dan setugas di studio. Malaysia bakal menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020 dan bagi mencapai sasaran tersebut, masyarakat ataupun rakyat di negara ini perlulah menjadi sebuah masyarakat pencipta dan bukannya masyarakat pengguna. Dan menyedari perkara itu, World Innovation Forum ataupun Forum Inovasi Dunia akan dianjurkan pada 12 hingga 14 November ini di anjuran Kementerian Anjuran bersama Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi dan Yayasan Inovasi Malaysia. Dan forum itu bakal menjadi platform bagi berkongsi kepakaran sains dan teknologi antarabangsa yang mampu mengembangkan peluang pelaburan perniagaan tempatan dan juga antarabangsa. Dan budaya inovasi yang bakal dipupuk itu dilihat menjadi pemangkin dalam mempromosikan pembangunan sosioekonomi rakyat. Dan forum inovasi itu bakal dirasmikan oleh Menteri Sains dan Teknologi dan juga Inovasi iaitu Datuk Dr. Iwan Ibin sebentar saja lagi. Baik, saya kira itu saja laporan saya setakat ini. Kembali kepada Aida di studio, silakan. Baik, terima kasih Hakim. Dan itu tadi Hakim yang bersiaran langsung dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur sempena Forum Inovasi Dunia 2013.